Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Dan baca ulihmu selepas takbir itu akan doa iftitah. Dan baca olehmu selepas takbir itu akan doa iftitah dengan saktah diam sejenak antara takbir dan iftitah itu. Jadi begitu Allahu Akbar, diam sejenak, hanya sambung Allahu Akbaru Kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah Maha Besar, segala pujian yang banyak bagi Allah, walhamdulillahi katsira. Jadi mengetahui arti daripada apa yang dibaca di dalam sembahyang itu adalah merupakan cara untuk mempermudah kehusuan sembahyang. Karena kalau kada mengerti, kada tahu arti yang dibaca, itu sulit untuk menghadirkan hati di dalam sembahyang. Nah, jadi dituntut bahwa kita bukan hanya bisa membaca bacaan-bacaan di dalam sembahyang, tapi kita mestinya memahami, mengerti, mengenal apa-apa yang dimaksud dengan bacaan-bacaan itu. Allahu Akbaru Kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi kathira, segala pujian yang banyak bagi Allah. Wa subhanallahi bukrata wa asila, maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Pagi dan petang maksudnya sepanjang hari. Maha suci Allah di waktu pagi dan petang artinya maha suci Allah sepanjang hari. Aku hadapkan diriku, wajjahtu wajhi artinya aku hadapkan diriku. Jadi pengertian diri itu adalah maksudnya hati. Aku hadapkan hatiku, lilladzi fataras samawati wal ard, lilladzi fatara as-samawati wal ard, aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi. Nah, jadi jelas itu arti wajhi itu adalah hati. Aku hadapkan jiwaku, kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi. Kan kalau tubuh kita menghadap kiblat, kalau kita katakan bahwa tubuh kita menghadap Allah, berarti Allah arah di kiblat situ, kada mau. Jadi pengertian wajih itu pasti artinya bukan badan. Pengertian wajih itu adalah hati.
Nah, di waktu kita mengata, di waktu kita mengucap wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, di waktu kita mengata aku hadapkan hatiku kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi, itu mesti kita sadar, mesti kita hadir bahwa hati kita benar-benar menghadap kepada Allah. Karena kalau kita mengucap itu tapi hati kita lalai, itu jelas sudah akan dijawab oleh Allah dengan jawaban kazabta, engkau dusta. Mulut kita mengata wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, aku hadapkan hatiku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, sedang hati kita kada kepada Allah. Nah, di situ jelas kita berbohong di hadapan Allah. Nah, itu yang paling berbahaya di dalam sembahyang, antara mulut kita dengan hati kita mendustakan. Dan condong kepada agama yang benar, agama Islam, dan bukanlah aku termasuk dalam golongan yang mempersekutukan Tuhan. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk golongan yang mempersekutukan Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi kalau kita sembahyang, kalau kita beribadah, kada karena Allah, kada untuk Allah, jelas kita mendustai, kita berdusta di hadapan Allah dengan apa yang kita ucapkan. Karena kita mengaku inna salati, bahwa sembahyangku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillah rabbil alamin. Tapi nyatanya kita sembahyang kada ikhlas, nyatanya kita beribadat kada ikhlas, berarti kita berdusta lagi di hadapan Allah. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan tiada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk di dalam golongan orang-orang Islam. Nah, itu ngarannya doa iftitah. Ada semacam ini doa iftitah, banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Cuma yang masyhur, yang terkenal, doa iftitah seperti itu. Iftitah artinya pembuka. Jadi pembuka bacaan kita di dalam sembahyang itu adalah dengan doa ini. Kemudian baca olehmu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesudah membaca doa iftitah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hanya satu cara, hanya satu kaifiat bagaimana kita bisa selamat dari syaitan, yaitu dengan cara berlindung dengan Allah. Karena kalau kita berperang melawan syaitan, kalau kita berjuang melawan syaitan, kita kada sanggup. Kenapa? Karena syaitan itu banyak kawannya. Syaitan itu pulang sesuai lawan hawa nafsu kita. Syaitan itu melihat kita, kita kada melihat inya. Kalau kita berperang lawan musuh nang melihat kita, kita kada melihat inya, pasti kalah sudah kita.
Musuh melihat lawan kita, kita ada melihat lawan musuh, pasti kalah kita. Nah, syaitan itu melihat kita, yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narah. Dia melihat kita, kita kadang melihat inya. Kadang kawa dilawani syaitan. Nah, untuk terhindar dari godaan syaitan, kada ada jalan lain selain daripada berlindung kepada yang menciptakan syaitan. Imam Ghazali mencontohkan dalam kitab lain, syaitan kok sama dengan anjing. Anjing nang nakal. Kalau kita memburu mahagai anjing itu, kita kada kawabar lagi mengurus nang lainnya. Diburu bukahnya. Karena kita begawi setumat datang pulang, buru pulang, begawi pulang setumat datang pulang, kada keburuan lagi orang mengurusnya itu aja. Nah, satu-satunya jalan agar anjing itu jangan mengganggu lagi, kita datangi, nah, ampun anjing datangi, tolong urus anjing itu, nah, jangan lagi mengganggu kami. Nah, kalau ampun anjing, nyaman lah ditangkapnya, kah, diapanya ke anjingnya lagi. Nah, sama seperti itu syaitan. Kalau kita memerangi syaitan, kada ada habisnya. Tapi kalau kita berlindung kepada Allah, Allah yang menciptakan syaitan, Allah akan melindungi hamba yang berlindung itu. Kemudian baca olehmu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan seterusnya bacalah suratul Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasdidnya. Dengan memperhatikan tempat-tempat tasdidnya. Macam Ar-Rahmanir-Rahim, nampak Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Atau kadang-kadang bila baca-anca tinggal tasdid Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Padahal Ar-Rahmanir-Rahim tasdidnya itu, dengan memperhatikan tempat-tempat tasdidnya, karena di situ banyak yang lalai, banyak yang lupa, sehingga tertinggal tasdid berarti kurang huruf Fatihah. Dan berhati-hatilah membedakan antara dad dengan za dalam bacaanmu. Waladzallin, kan za ini tuh maksudnya dad. Jadi hati-hati. Karena apa disebut sidin di sini? Karena itu banyak sekali orang yang lalai sehingga samar antara za lawan dad itu. Dan katakanlah amin selepas membaca suratul Fatihah itu. Jadi membaca Fatihah itu, membaca amin itu selepas membaca suratul Fatihah, atau selepas membaca Fatihahnya imam. Kadang-kadang kada mengerti, hanya naik ke langgar, imam waladzallin amin, ya umpat di lawang berdiri belum lagi sembahyang. Nah, itu salah mengucap aminnya. Orang mengucap amin itu kalau ingin tuntung membaca Fatihah atau tuntung Fatihah si imam. Imam artinya dikatakan imam kita sudah umpat sidin, mungkin kita belum umpat, belum jadi imam kita lagi ngarannya. Kita masih di muhara lawang, hanya belum lagi bertakbir berjalan menuju tempat sab. Imam waladzallin amin, ya umpat nyaringnya lagi, belum lagi sembahyang. Nah, itu. Dan katakanlah amin selepas membaca suratul Fatihah. Lain halnya kalau sudah Allahu Akbar waladzallin, jadi imam, nah umpatnya kita amin, karena kita sudah jadi makmum. Namun belum jadi makmum, baca Fatihah kada, makmum kada, kada usah umpat amin itu. Dan katakanlah amin selepas membaca suratul Fatihah itu.
Dan janganlah engkau sambungkan kalimat amin dengan kalimat waladhalin. Jangan disambung, karena amin bukan termasuk bagian Al-Quran. Waladhalin amin. Ada saktah, ada berdiam, ada putus antara dhalin lawan amin. Jangan berait, sehingga kada kau membedakan nang mana Quran, nang mana nang kada. Dan nyaringkanlah bacaanmu pada suratul Fatihah dan surat yang mengikutinya pada sembahyang subuh, maghrib, dan isya, yaitu pada dua rakaat yang permulaan, satu dan dua, kecuali bila engkau seorang makmum. Kada usah menyaring, cukup imam aja. Dan nyaringkan dengan kalimat amin itu. Amin pun umpat jua menyaring, beda mana Fatihahnya menyaring. Dan hendaklah engkau baca selepas suratul Fatihah pada sembahyang subuh akan surah-surah yang dinamakan tiwalul mufassal. Di bawah garis angka 1 ada disebutkan sidin. Tiwalul mufassal itu ialah surat-surat yang ada di antara suratul Hujurat sampai ke surah Al-Mursalat. Dan pada sembahyang maghrib akan surah-surah yang dinamakan Qisarul Mufassal. Itu surah-surah yang antara surah Ad-Duha lawan Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi sembahyang maghrib pilih surahnya, mulai Wad-Duha sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, nang mana ke antara itu. Dan pada sembahyang zuhur, asar, dan isya akan surah-surah yang dinamakan Awsatul Mufassal. Awsat Mufassal itu antara surah Amma Yatasa'alun sampai surah Wallayli. Dan engkau baca pada sembahyang subuh dalam pelayaran akan surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Qul Huwallahu Ahad pada rakaat yang kedua. Kalau sembahyang subuh di perjalanan artinya. Nah, sesudah Fatihah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, rakaat kedua sesudah Fatihah Qul Huwallahu Ahad. Dan janganlah engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir ruku. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bersambung orangnya. Jangan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jangan juga bersambung. Antara ujung surah dengan takbir hendak ruku bersambung, jangan. Tapi di situ ada saktah, ada berdiam sejenak. Tetapi hendaklah engkau pisahkan antara keduanya dengan sekadar membaca subhanallah. Jangan subhanallahnya dibaca. Artinya berdiam sekadar subhanallah. Lakum dinukum waliyadin. Padiam sekedar subhanallah lawasnya. Tumat saja itu subhanallah kayak apa. Nah, sekedar itu hanya Allahu Akbar ruku. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu. Karena yang demikian itu lebih menumpukkan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Jadi ada dua pendapat
ulama yang mengatakan tentang kayak apa cara kepala kita. Kalau mata sudah jelas disuruh memandang tempat sujud. Nah, kalau kepala kita apakah rata sejajar badan atau bertunduk sedikit? Nah, itu khilaf ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa waktu berdiri itu kepala kita rata dengan badan, cuma mata aja nang cangang ke ampah sujud, ke arah sujud. Ada pendapat ulama lagi mengatakan bertunduk sedikit saja kepala. Nah, itu khilaf ulama. Sedikit, jangan terlalu tunduk. Ada yang kaliwatan tunduk kadang-kadang tuh sembahyang, entah sampuk dagu ke dada, terlewat bung tunduk kepalanya. Ada sedikit aja disuruh. Bahkan ada yang mengatakan kada usah kepala, gana akan aja seadanya, mata aja yang dipandang memandang kepada tempat sujud. Jadi kalau sejajar artinya kepala kita macam ini ya. Nah, jajar kalau cuma mata ke tempat sujud, mata ke tempat sujud. Nah, ini pendapat ulama ada. Ada yang mengatakan lagi tunduk sedikit, sedikit aja tunduk, jangan terlalu tunduk. Dan ketika engkau berdiri hendaklah engkau menundukkan, menundukkan apa? Pandanganmu, pandangan yang ditundukkan ke tempat sujudmu, bukan kepalanya. Karena yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Supaya jangan banyak yang dilihat di kiri, di kanan, di muka, jadi mata kita arahkan kepada tempat sujud. Jadi Bapak Jam kada disuruh dalam sembahyang. Kecuali Bapak Jam itu dianggap menghusukkan hati. Nah, yuk Bapak Jam, misal banyak yang dilihat di mukanya macam-macam, ada tulisan itu, ada tulisan ini di bawah ini. Sehingga kalau kita sembahyang kada Bapak Jam terganggu, entah baca-baca tulisan itu, nah, atau macam-macam gambar, macam-macam warna-warni tempat sujud ini, macam-macam balangnya. Kalau kita kada Bapak Jam mengganggu, kalau kita Bapak Jam untuk membulatkan hati, nah itu boleh aja Bapak Jam, ada apa-apa. Bapak Jam itu dibolehkan, artinya dianggap baik kalau membantu kepada kehusuan hati kita. Jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan di dalam sembahyang, karena itu jelas sudah akan merusak kesempurnaan nilai sembahyang. Jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan di dalam sembahyangmu. Baik kepala atau hati, jangan sampai menoleh kepada kiri kanan. Contohnya nang kepala kayak apa? Sembahyang misal. Datang ada tadi di higa sebelah sini kawan sebelah kanan. Itu menoleh kepala ngarannya. Nah, itu dimakruhkan. Allahu Akbar, jadi higa bina nyari kena, ya jangan enggak higa. Ada nang kayak itu. Atau menoleh hati begitu ada orang di pinggir kita, Allahu Akbar, di hati bergeritik, siapakah di higa kuneh. Nah, itu sama hati kita nang menoleh ke kiri ke kanan. Jadi sebagaimana kepala pun kita disuruh jangan menoleh ke kiri ke kanan, hati pun ke itu juga. Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir rukuk dan angkatkan tanganmu seperti cara yang telah disebutkan di dalam mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram.
Cara namanya kita ambil daripada lima cara semalam tuh. Nah macam itu juga caranya mengangkat takbir pada waktu ruku. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Boleh juga. Atau langsung aja Allahu Akbar, mulai berangkatnya sudah Allahu Akbar sampai ke bawah, boleh juga. Jadi kayak apa cara kita mengangkat takbiratul ihram, macam itu juga cara kita takbir berpindah kepada ruku. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga sampai engkau berada dalam ruku yang sempurna. Panjang takbirnya. Karena mulai berdiri Allahu Akbar sampai bujur-bujur ruku hanya barnya habis. Nah, itu. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga sampai engkau berada dalam ruku yang sempurna. Maka letaklah kedua telapak tangan, letaklah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, sedangkan jari-jarimu terhurai, dan tegakkan kedua lututmu baik-baik, dan ratakan belakang leher dan kepalamu sehingga semuanya kelihatan seperti sekeping papan. Jadi antara belakang kepala leher sejajar. Kepala jangan mengangkat pada belakang, jangan tertunduk pada belakang. Kepala sejajar belakang. Nah, kayak itu disuruh kita ruku. Jadi kada kawa seorangan sembahyang itu belajar mesti bakawan. Lihat dia akan pengruku kupas kada. Maka itu maka. Jadi mun hendak belajar cara sembahyang nang baik mesti ta'awun, tolong betulong, bantu membantu, bujur membujurakan antara satu kawan dengan kawan yang lainnya. Ada kawan seorangan. Jadi kawan yang tak bisa disuruh itihiakan sembahyangku nang kayak apa, aku mengangkat takbir, kayak bacaan Fatihah iftitahku, kayak bacaan Fatihahku, kayak bacaan surahku, kayak apa rukuku. Nah, kita praktikakan di hadapan kawan yang lebih bisa. Nah, macam itu maka bila kadang jam itu kadang mau bujur sembahyangnya. Berkira-kira seorang aja. Berkira-kira kadang mau pas, mesti ada kawan. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu. Rokok tadi kan jadi siku. Jadi kalau kita rukuk mesti kayak itu, ranggang lambung sini. Nah, jadi rukuk mesti terpisah kayak itu. Nah, jangan kayak ini. Ini bini-bini kayak itu. Laki-laki mesti membuka siku. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu, dan perempuan tidak berbuat demikian. Binian jamini kayak laki-laki. Dan perempuan tidak berbuat demikian, bahkan ia merapatkan sebagian anggota kepada sebagian yang lain. Nah, kalau perempuan rokok macam apa? Macam ini, supaya lebih tertutup auratnya. Dan baca olehmu ketika rokok itu 3 kali, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Artinya maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Pahami artinya itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Artinya apa? Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Itu arti subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali atau 10 kali.
Kalau sembahyang sorangan kada jadi masalah. Kalau imam jangan, cukup 3 kali. Makmum pun cukup 3 kali. Sembahyang sorangan ayo sampai habis, sampai 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu sampai engkau kembali tegak seperti sebelum rukuk. Dan angkatlah kedua tanganmu sambil engkau membaca Sami'allahu liman hamidah. Apabila membaca, memulai membaca Sami'allahu liman hamidah itu, mulai kita mengangkat tangan daripada lutut. Begitu kita lepaskan tangan dari lutut, Sami'allahu liman hamidah. Hendak hamidah hingga sini habis, terserah aja. Atau Sami'allahu liman hamidah bawahkan boleh juga. Artinya, apa Sami'allahu liman hamidah? Allah mendengar siapa yang memujinya. Siapa-siapa yang memuji Allah, Allah mendengar. Allah mendengar siapa yang memujinya. Apabila engkau sudah berdiri tegak, maka baca olehmu. Ini pas susunannya. Sami'allahu liman hamidah. Tegak kita, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyikta min syai'im ba'du. Mil'a kabarang haji jom baca. Nyata mahir mil'a, mil'a gana akan. Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'a masyikta min syai'im ba'du. Jadi sambungannya Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, artinya wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Nah, kita memuji dan pujian kita didengar oleh Allah. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, sepenuh segala langit dan bumi, dan sepenuh apa jua sesuatu yang engkau kehendaki selepas itu. Kita memuji Allah lawan pujian-pujian-pujian, kalau dah habis-habisnya tetap masih kurang lagi. Nah, jadi kita puji Allah dengan pujian sebesar langit, bumi dan selainnya. Dan jikalau engkau sembahyang subuh, maka bacalah kunut ketika engkau i'tidal pada rakaat yang kedua. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Dosa lagi mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Sujud tangan turun aja, kada usah Allah, kada usah lagi kai tangan mengangkat. Tanpa mengangkat kedua tangan. Dan pertama kali letakkan dahulu lututmu. Sujud itu pertama yang menyentuh lantai lutut. Setelah itu baru letakkan kedua tanganmu, hanyar tangan ke lantai, dan diiringi dengan dahimu, padahal dahi itu terbuka. Kada ada rambut di dahi, kada ada kupiah di dahi, kada ada mukana di dahi, terbuka. Padahal dahi itu terbuka, dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu, dan renggangkan pula perutmu daripada kedua pahamu. Sujud tadi. Nah, jadi sujud mesti ranggang kayak itu. Jangan kayak ini. Nah,
perut pun diranggang akan daripada paha untuk laki-laki kayak itu. Dan perempuan tidak berbuat demikian. Artinya apa? Ia si perempuan hendaklah merapatkan sebahagian anggota kepada sebagian yang lain. Dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu. Dan janganlah engkau hamparkan kedua hastamu di atas lantai seperti perbuatan anjing. Jadi kita meletakkan telapak tangan ini ke lantai sejajar lawan bahu kita. Jangan tak maju, jangan tak ini. Sejajar lawan bahu. Dan jangan juga siku tak ke lantai. Itu macam anjing belukup seperti perbuatan anjing. Nah, kawala kita meratakan nangka itu sembahyang membelajar surangan kada kawa. Mesti kita dibantu oleh kawan kita atau guru kita. Nah, lihat akan pang sujud pas lah. Pas. Nah, kau mengatakan ngir sini kira-kira. Dan baca olehmu ketika sujud itu akan tasbih ini, Subhana Rabbiyal A'la. Artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nak dibuati wabihamdih tasarah aja. Engkau baca tasbih ini 3 kali apabila engkau sembahyang berjamaah, dan 7 atau 10 kali apabila engkau sembahyang sendirian. Subhana Rabbiyal A'la. Apa artinya tadi? Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Jadi jera para ulama itu adalah menunjukkan bahwa orang yang sering kali sujud, orang yang sering kali sujud akan ditinggikan Allah derajatnya di dunia dan akhirat. Karena bacaannya Subhana Rabbiyal A'la berdahulu sudah. Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian engkau bangkit dari sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar, sehingga engkau duduk dengan sempurna. Dan duduklah di atas telapak kakimu yang kiri dan tegakkan telapak kakimu yang kanan. Dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu, sedangkan jari-jarimu dalam keadaan terhurai tidak digenggam. Duduk antara dua sujud, duduk iftiras ngarannya. Duduk antara dua sujud sama lawan duduk tahiyat awal. Jadi kita duduk di betis sebelah kiri dan tegakkan kakimu yang kanan. Maksudnya kakimu, telapak kakimu, dan tegakkan telapak kakimu yang kanan. Jadi tegak yang kanan itu, nah, kada behiring kayak itu kada. Banyak yang kada terbiasa sehingga waktu itu telapak berhalnya kada cagat. Mudil pingkur kayak itu, nah. Nah, padahal kawah aja menegakkan itu kan berpenyakit betis mau kada kawah. Kalau nang orang nang anu-anum nang masih sihat nih, kawah aja meletakkan telapak nih itu kayak sujud tuh kayak apa? Nah, tegak kalau kita beri telapak betis. Nah, kayak itu juga duduk antara dua sujud. Tasahud awal jamit betis kanan ini, telapak betis kanan ini tegak sehingga jari-jari ini bisa ditikin menghadap kiblat. Jangan ambil kayak itu, nah, rabah separuh nih tuh telapak batis kanan diriakan caget kayak apa. Dan tegakkan telapak kakimu yang kanan dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu, sedangkan jari-jarimu di dalam keadaan terhurai tidak digenggam. Dan baca olehmu, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Doa
Artinya, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Emang kada tahu artinya kayak apa? Kayak apa hendak bisa hadir, kayak apa hendak bisa khusyuk. Nah, pelajari artinya, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku artinya. Warhamni, kasihanilah aku. Warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Wahdini, berilah hidayah kepadaku. Wajburni, dan tampunglah kekuranganku. Wa'afini, dan afiatkan badanku. Wa'fu anni, dan maafkan dosaku. Nah, itu artinya. Jadi kita baca doa itu, kita paham artinya, ditambah hati kita ada merasa meminta, memohon kepada Allah. Mungkin kita baca artinya haji, tapi kadang merasa memohon, kadang doa juga ngarannya. Jadi waktu kita mengucap itu, kita merasakan bahwa kita ini perlu kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Rabbighfirli, ampuni ulun ya Allah, warhamni, sayangi ulun ya Allah, warzuqni, berikan rezeki kepada ulun ya Allah, wahdini, beri hidayah ulun ya Allah, wajburni, tapallah kekuranganku ya Allah, wa'afini, afiatkan badan ulun, wa'fu anni, dan maafkan kesalahan ulun. Nah, lawan Tuhan jam itu. Kemudian lalu engkau sujud kali yang kedua seperti kaifiat cara sujud yang pertama. Kemudian engkau bangkit pula untuk duduk istirahat. Pada setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasyahud. Jadi dalam sembahyang zuhur berapa kali duduk istirahat? Dua kali. Sembahyang maghrib duduk istirahat sekali aja. Duduk istirahat pada setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasyahud. Dan hendaklah duduk istirahat ini sekejap, satu mat saja, bila lawas batal sembahyang. Duduk istirahat itu bila lawas batal, satu mat saja. Kemudian engkau berdiri dan engkau letakkan kedua tanganmu di atas lantai. Berdiri itu, jangan berdiri langsung, andak dulu tangan ke lantai. Dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki ketika berdiri. Imbai batis kiri kanan berdiri. Dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar ketika engkau hampir ke tempat duduk istirahat. Maka terus takbir itu engkau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdirimu. Jadi mulai kita artinya bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Duduk istirahat, rahatan Allah, panjang Allahnya itu kan untuk istirahat. Begitu sudah kita parak berdiri, hanyar bar habisnya. Nah, panjang Allahu Akbarnya itu. Kau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdirimu. Nah, itu sarakaat sudah sembahyang. Jadi sembahyang mesti mulai wahini dibujurakan. Karena sembahyang inilah yang kainaknya akan menjadi putusan tentang baik kadanya seluruh amal perbuatan kita. Kan sembahyang itu imaduddin, sembahyang tiang agama. Sembahyang tiang agama. Nah, jadi kalau orang menajak tiang itu mesti memakai lut supaya bujur-bujur rata. Nah, artinya apa? Sembahyang sebagai tiang agama ini mesti bujur-bujur, diratakan, dibujurakan. Rukuknya, sujudnya, bacaannya kayak apa sesuai dengan perintah. Karena bila sembahyang ini kada rata, pirut. Urang mulah rumah tuh tiang pirut, semuaan jadi pirut. Mulah rumah tiang miring. Otomatis dinding miring, atap miring, lawang miring, semuaan jadi miring. Kenapa? Karena sembahyangnya sudah miring. Nah, orang nang sembahyangnya ini babarang aja,
otomatis sudah puasanya jadi bebarang haja. Ibadah yang lain pasti bebarang haja. Kenapa? Karena mulai tihangnya bebarang haja. Nah, bila orang baulah bangunan, orang baulah rumah, tihang itu pasti nang kuat di jari kayunya. Dan manajak kada sembarangan, mesti rata, bujur tegak. Nah supaya napa? Nang lain umpat tegak, dinding umpat tegak, atap umpat bagus, lawang umpat bagus, jendela umpat baik kada singgang. Nah jadi sembahyang ini nang perlu dibujurakan. Bila kada dibujurakan, kena sampai ke tuha kada mau bujur. Walaupun ikam sekolah di mana, di luar negeri kah, di manakah sekolah, hafal Quran kah, apa, kalau sembahyang kada dibujurakan miring sembahyangnya. Nah jadi mulai wah ini artinya sembahyang itu mesti diperiksa. Bujur kada sudah sujud nih, kayak apa jarak antara dua batisnya. Bujur kada berdirinya kayak apa cara. Perhatikan guru-guru kita nih, banyak nang kada diri sembahyangnya. Kenapa? Padahal sih sing pintaran menerangkan belajar itu. Kenapa sembahyang batis nang kaya ini bandak hasta-hasta jaraknya? Padahal guru karena kada memperhatikan gawian seorang tahu maajar aja. Bila maajar menerangkan pintar banar apa kaya ini kaya ini, tapi seorang sembahyang lihat ya sembahyangnya. Kenapa? Karena kada mengurus diri seorang ngarannya. Nah jadi mulai belum jadi guru, urus dahulu batisnya kayak apa, jarak antara berdiri kanan lawan kiri, mengangkat takbirnya kayak apa, bacaannya kayak apa, duduknya kayak apa, sujudnya kayak apa. Mulai belum jadi guru sudah dibirisakan itu. Nanti rata akan supaya selanjutnya kayaknya jadi biris. Mau sudah tuha ngalih baiki, sudah tak biasa, sudah 40 tahun sembahyang kayak ini, ngalih mau ubahnya. Nah jadi bila kada dibiasakan yang baik mulai wah ini bakal panjangan kayaknya sulit. Apabila sembahyang ini baik, awal yang diperiksa Allah, awalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah, awal yang dihisap Allah pada hari kiamat itu adalah sembahyang. Cek sembahyangnya di Tuhan kayak apa. Sembahyangnya pirut, udah selesai semuaan pirut. Jadi patokannya adalah sembahyang. Kalau sembahyang bagus, hanya nang lain bersasar diperiksai. Kalau sembahyangnya salah, ada pemeriksaan lagi, selesai sudah. Pasti nang lainnya pun salah juga. Nah kemudian di dalam rakaat kedua, hendaklah engkau ulangi seperti kaifiat rakaat yang pertama. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.